Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Kali ini gua akan membahas dan mereview 4 kipas angin industri atau kipas angin industrial ya. Apa kipas angin industri itu? Ialah kipas angin yang dilengkapi dengan baling-baling yang terbuat dari bahan besi. Struktur kipasnya pun dibuat khusus dan tidak sama dengan kipas pada umumnya. Sebab tugas dari kipas angin berbahan besi ini adalah menjaga sirkulasi udara agar tetap segar. Apa saja kipas anginnya? Kita simak sampai selesai. Sebelum itu ada baiknya tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng guys. Karena subscribe itu gratis dan Anda tidak akan ketinggalan info-info penting lainnya. Nah, yang pertama ya kita bahas kipas angin Sky HFN 1050. Kipas angin ini berdiameter baling-balingnya 10 inci ya guys, atau sama dengan 25 cm. Ini pada umumnya kalau industrial fan ini ya berbahan besi ya bahannya. Kipas dan juga standnya berbahan besi. Hembusan anginnya pasti sangat kencang. Tipe ini tidak bisa berputar atau oscillating. Putar kanan dan kirinya tidak bisa ya guys. Watt yang dipakai itu 40 watt. Pengaturan kecepatannya guys ya, ada punya 3 kecepatan ya. Untuk garansi Sky sendiri itu selama 3 tahun. Dimensinya ini guys 16 x 35 cm x 34 cm guys. Nextnya kita punya Sky HFN 1060 ya guys. Untuk tipenya ukuran diameternya sama kayak yang warna merah tadi, yang HFN tadi. Ini HFN 1060, 10 inci atau berdiameter 25 cm. Nah, bedanya ini 2-in-1 ya guys, bisa jadi buat tembok juga bisa ini guys. Nah, terus juga bisa muter guys. Bisa swing. Kalau yang tadi nggak bisa muter, yang ini bisa muter untuk kipasnya. Nah, ini bentuk belakangnya guys. Jadi dia bisa oscillating ini. Bisa muter kanan dan kiri. Nah, bedanya kalau yang merah tuh belum bisa guys. Pengaturan kecepatannya sama guys, ada 3 kecepatan ya. Ini kita lihat 3 kecepatan kipas. Dayanya agak lebih kecil malah, 35 watt ya guys. Dimensinya 42 dikali 12 cm dikali 31 cm guys. Nah guys, ini rekomend banget dua kipas angin Sky ini. Ini yang ke nextnya ada Mas Pion guys. Mas Pion dengan tipe PW1202 ya guys. Kipas angin industrial ini mempunyai fitur baling-baling blade size dengan ukuran 12 cm guys. Agak lebih gede nih ya guys, 30 cm. 12 inci atau 31 meter. Wattnya lumayan kecil, 45 watt. Voltasenya 220 voltase 50 Hz. Switch control kecepatannya manual. Manual kecepatan 3 speed. Dan dimensi ukurannya 44,5 x 24 x 44 cm guys. Garansinya 5 tahun guys. Lebih lama ya guys. Dan untuk keunggulannya memiliki 3 jenis kecepatan ya guys. Memiliki tingkat kecepatan untuk putaran baling-baling yang mudah guys. Untuk diatur buat menyejukkan udaranya guys. Hemat daya guys, ini 45 watt ini merupakan keunggulan guys, karena incinya lumayan gede nih. Untuk nextnya guys, kita punya Miyako ya guys. Miyako KLB18 guys. Dengan spesifikasi sebagai berikut guys. Untuk wattnya sendiri 90 watt saja ya guys. Fungsinya desk fan ya, buat di meja ataupun di lantai. Satu fungsi guys, satu pengaturan. Untuk ukuran 18 inci, dimensinya sendiri 21,5 cm dikali 18,5 cm dikali 29 cm guys. Beratnya 8 kg. Jumlah kecepatannya ini ada 2 guys. 2 kecepatan, 1 dan 2 kecepatannya. Untuk switchnya sendiri manual guys. Tidak ada remote ya guys untuk ininya. Untuk pengaturannya.
Nah, gimana guys? Itulah tadi 4 rekomendasi kipas angin industrial guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya guys, agar Anda tidak ketinggalan info-info lainnya. Kalau ada pertanyaan seputar kipas anginnya atau request video yang mau saya review, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.